Hai guys, jadi hari ni saya nak cakap sikit guys. Tapi sebelum tu jangan lupa like, share dan subscribe. Comment dan tekan bell notification tu okay. Okay. Jadi sekarang bulan puasa. Assalamualaikum semua. Kalau korang nak komen, komen saja di bawah guys. Haa, gitu guys. Hari ni saya nak buat tutorial pasal korang nak edit pakai action director guys. Jadi kita kalau nak, apa nama tu guys? Kalau kita nak tangkap gambar ni, kalau korang tekan tangkap, korang akan macam rakam-rakam lah guys. Kalau projek saya, dia akan macam mana ni? Dia akan jadi seperti ini guys. Ni meme yang saya download, yang saya dapat juga dari Cikgu Oluan. Nah, gitu guys. Okay. Jadi, kalau korang nak edit video, korang tekan edit. Contoh saya tekan 046 ini. Itulah guys. Jadi, apa nama dia? Kita nak tekan yang satu. Saya tekan yang ini lah guys. Berbeza yang power director dia lompat guys. Yang ni pula dia akan tekan seperti ini. Tapi ini adalah yang dibuat oleh apa tu? Syarikat yang sama. Cyberlink kot. Saya tak ingat sangat lah. Jadi, kita tekan tambah. Jadi, ada edit-editnya sikit. Ni pun ada terai juga, tapi korang boleh bayar dengan harga yang lebih murah. Iaitu, satu bulan cuma RM16, 12 bulan, setahun cuma RM51 je guys. Lagi murah daripada power director. Okey. Saya tidak perlu tekan yang ni. Jadi, kalau korang ni, saya nak cuba semua guys. Ni, korang tengok ni semua. Ada ni semua. Cepat untuk memakan studio. Pangkas pun boleh guys. Contoh lah saya tekan yang ini guys. Maaf tadi guys. Sebab apa namanya guys. Saya tekan YouTube tadi. Sebab ada notification dari MAQ dari Indonesia. Dia akan zoom seperti ini guys. Okay. Kita cepat sekali. Kalau korang nak, tak nak zoom. Nah, gini guys. Jadi, apa nama itu guys? Okay, yang ni jangan tekan. Okay. Jadi, tadi kita dah pakai edit. Sekarang kita tekan tindakan pula. Okay. Jadi, ada kelajuan. Contohlah, saya ambil kelajuan 8. Lajukan guys. Kalau korang nak perlahankan, perlahankan pun boleh guys. Contohlah, korang nak apa nama dia guys? Kita nak ambil satu. Dia akan jadi seperti ini guys. Kalau korang nak ambil satu, okey. Korang boleh tekan ulang. Contoh saya ambil ulang 3 kali guys. Tengok guys. Dia akan ulang sebanyak 3 kali. Okey. Tengok, ni kali kedua. Okey. Ni kali ketiga. Okey. Jadi, sampai situ guys. Dan korang boleh terbalikkan. Tekan undur tidak digunakan untuk dengar ulang. Kau nak tekan tak? Kalau kau nak tekan ni, saya cuma tekan. Tengok ni guys. Kalau kau nak membalikkan video, korang kena tunggu dulu. Laju dia guys. Satu, dua. Boleh terbalikkan guys. Ni kita pakai yang normal semula. Bukan normal semula guys. Kita dah terbalikkan guys. Korang boleh terbalikkan. Ni adalah untuk apa tu? Korang nak tekan macam mana? Gini ataupun gini. Pemandangan korang nak macam mana? London, film, musim bunga, musim lurus, zofir, proses, warna sedikit, kristal, menghijau. Pilihlah. Makanan korang nak kek. Masakan, kudus, jamuan, paprika, hazel, lepas, teh hitam, pedas, salai, cicipan, menyerahkan. Okey. Ni pasal makanan. Ni puasa guys sekarang. Okay. Sekarang kita dah tekan penapis. Kita cuba 3. Kita akan cuba semuanya sekali guys. Kalau video ni terlalu panjang, saya akan buat part 2 guys. Okay. Ni apa nama ni? Ni adalah untuk premium. Korang kena langgan dulu. Contohlah, ini ada kit peterusan, TV dinding. Lagi semua ni lah. Korang tekan lah korang yang nak. Okay. Kita dah tekan, apa nama ni? Ada pelarasan. Korang nak laras macam mana? Kesan.
kita dah tekan tadi. Sekarang kita akan buat melancarkan video. Cuma kita nak cuma 100% guys. Okay. Dia akan jadi seperti ini. Kalau korang nak setting dia. Oh, maafkan salah tekan. Okay, tunggu key estimation ni. Ha. Okay. Kalau korang nak 80% balik, korang kena macam ni lah guys. Okay, ni adalah 80%. Kita pakai normal semula. Okay. Kita dah melancarkan video. Kesan tinggal berapa lagi guys? Kita tak payah buat part 2 dah guys. Kalau gitu. Okay. Ada cyberlink dan lain. Ada pengelalan. Apa lagi? Semua korang nak cuba ke tak? Saya ambil contoh. Saya ambil pengelalan lah guys. Dan korang boleh tukar apa yang korang nak tulis. Contohlah. Saya nak tulis apa nama ni guys. Kita ambil elalai. Kalau korang nak tulis. Susah gila nak tulis. Okay. Ada font, ada warna semua guys. Ada drop sign mono. Semua ni guys. Mungkin susah sikit nak tulis. Yalah. Ni susah nak tulis. Macam nak tulis title dia. Korang boleh tekan sini guys. Nak tukar. Contohlah saya ambil. Apa nama ni guys? Kita ambil nama YouTube. Game Malaysia. Cuba. Cuba je guys. Korang nak kecilkan atau besarkan? Korang boleh besarkan atau kecilkan guys. Tengok ni guys. Game Malaysia. Handsome tak? Okay, ni contoh lah guys. Korang kena tinggi atau tempo. Korang nak tempo 5 saat? Saya ambil tempo 5 saat. Pemilihan warna? Saya ambil warna yang tadi. Edit? Okay, kita tak edit lagi. Kita dah tekan hasilkan. Salah bukan. Kita kena pergi situ semula. Okay. Teks kita nak buang. Okay. Ni untuk tajuk. Sekarang tinggal 5 je guys. Iaitu pelekat kelajangan muzik FSM ni dengan pergabungan audio guys. Ni ada pelekat guys. Ada pelekat seperti ini guys. Lepas itu apa lagi guys? Kalau ada kelantangan, korang nak tekan bisu, penyam basuh atau pendam keluar guys. Contoh. Cuba saya pendam masuk. Contoh ni guys. Pendam keluar. Ni tu saya akan buat tutorial akan datang untuk action dayak saya lagi tapi versi yang ada bunyi guys. Okay. Tinggal 3 ya team music. FS bunyi dengan pergabungan audio guys. Okay, music korang nak pilih yang mana satu. Sini ada logo audio. Korang nak ambil mana yang korang nak. Kita sekarang ambil FS bunyi. Okay. Petikan bunyi. Kita tak ada je guys. Okay. Cuba pilihkan. Okay guys, macam dia macam tak ada guys. Jadi kita akan cuba yang terakhir guys, iaitu adalah pergabungan audio. Ni contoh lah guys, korang nak setting ni ke? Nak video ni setting ataupun tak nak? Ikut suka hati korang lah. Jadi, kita dah cuba semua tadi. Sampai sini saja untuk video kita kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Komen dan tekan bell notification to share. Okay, bye.